Ulul ihtiram lil hafid wal hafidho al mumtazun sanggar tahfidz entrepreneur bima hadil amanatil hadis. For the best student of sanggar tahfidz entrepreneur, let's watch this video. Thank you.
congratulations to Sultan Hadi Tejo and Naila Fauzia. Please welcome to the stage. Honorable to Mrs. Laili Abida, Bachelor of Education, please accompany the students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pengasuh Pesantren Modern Al-Amanah, Bapak Kiai Haji Nurholis Misbah beserta Ibu, Bapak Kiai Haji Farizal Ishak LCMPhilI selaku Pengasuh Pesantren Modern Amanatus Salam beserta Ibu, dan sebagai informasi beliau juga salah satu penggagas program Sanggar Tahfidz Entrepreneur. Yang kami muliakan Tuan Guru Bajang, Dr. Kiai Haji Zainuddin Majdi LC/MA, seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini, dan tak lupa segenap pimpinan lembaga di bawah naungan Pesantren Modern Al-Amanah, dan tentu yang kami banggakan seluruh santri Sanggar Tahfidz Entrepreneur yang sangat kami dambakan untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Sedianya yang memandu atau yang mendampingi Ananda berdua adalah Ustazah Hajadia Atul Mila LCMTHI selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Tahfidz. Namun beliau mewakilkan kepada kami untuk mendampingi anak-anak ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal singkat. Yang pertama, kali pertama kami ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawati Sanggar Tahfidz Entrepreneur. Kalian sudah berhasil menyempurnakan niat dalam menjaga kalam Allah. Yang kedua, kalian semuanya adalah santri terhebat. Namun demikian, apresiasi tetap perlu kita berikan sebagai bentuk motivasi untuk yang lain. Ananda berdua yang berada di samping kami adalah dua di antara santri terhebat yang di depan kami ini, yang dianugerahkan Allah kepada kami. Predikat ini tentu melalui beberapa tahap. Yang pertama, lama masa belajar. Ananda berdua ini menyelesaikan target hafalannya selama 2 tahun. Bisa diperbaiki. Yang kedua, penilaiannya dari aspek prestasi akademis. Di sekolah, Ananda berdua ini juga meraih prestasi akademis yang luar biasa. Dan yang terakhir, keaktifan dalam berorganisasi di pesantren. Selanjutnya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ananda berdua, Ananda Naila dan Ananda Sultan. Sebelum kalian menerima penghargaan, kami ingin mendengar salah satu saja, bisa diwakili Ananda Naila. Tolong Ananda Naila sampaikan sesuatu untuk orang tua. Ini kan kita tidak mengundang orang tua karena situasi pandemi. Kami tidak mengundang seluruh wali santri. Coba Ananda, apa yang ingin antum sampaikan kalau ada orang tua antum di depan antum saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tentunya yang saya sampaikan untuk orang tua saya yang ada di rumah, terima kasih banyak atas doa restu ayah dan ibu. Tanpa doa mereka, apalah kita. Karena doa orang tua adalah doa yang sangat ampuh dan doa yang insya Allah dijabahi oleh Allah. Harapan saya juga, saya berdoa
Dengan ini, mudah-mudahan Allah ridho dan bisa mempersatukan saya dan orang tua saya di surga kelak. Dan pastinya ini adalah cita-cita kita semua ya. Jika ada orang tua saya di sini, saya ingin memeluk orang tua saya. Dan mudah-mudahan di akhir kelak kita semua bisa memberikan mahkota untuk orang tua kita. Amin. Dan terima kasih juga untuk seluruh Ustadz Ustadzah dan juga Bapak Yai, Ibu Nyai terutama. Terima kasih banyak atas kesabaran-kesabaran dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dari Ustadz Ustadzah dan juga yang terutama Bapak Yai, Ibu Nyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Naila, Ananda Sultan, selamat ya. Perlu diketahui Ananda Sultan ini ditinggalkan ayahnya untuk selama-lamanya sejak Ananda Sultan masih kecil. Tepuk tangan untuk Ananda Sultan. Baik, Ananda Naila, Ananda Sultan, sebelum penghargaan kami berikan, ada hadiah spesial persembahan dari guru-guru kalian semuanya. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, kami undang orang tua dari Ananda Sultan dan Ananda Naila. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan didampingi Ustaz Adia. Silakan Bapak Ibu. Kami yakin orang tua yang ada di rumah juga sangat ingin memeluk Ananda yang saat ini berada di depan kita. Insya Allah kita berdoa bersama, semoga Allah segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa merasakan bagaimana hangatnya ikatan keluarga ini. Selamat untuk orang tua dari Ananda Sultan dan Ananda Naila. Silakan. Nuqaddim al-mukarram Asy-Syaikh Al-Hajj Ad-Doktor Muhammad Zainul Majdi LCMA liyu'akid al-hafidh wal-hafidha al-mumtazah. Setelah ini akan diabadikan terlebih dahulu, kami mohon berkenan untuk mendampingi berfoto bersama Bapak Kiai Haji Nurholis Misbah
Bapak Kyai Haji Farizal Ishak LC/MPhil beserta Ibunya Kyai Haji Rifaatul Mahmuda dan Ibunya Kyai Haji Zanuba Alfarani dan Ibu yang Ibunya Istinsyarah. Kami perkenankan sekali lagi ibunya Profesor Istibsyarah mohon berkenan untuk berfoto bersama. Adik dari Naila ikut sekarang, silakan naik ke atas panggung, boleh. Masya Allah keluarga Hafidh ya, silakan Ananda. Semoga mengikuti jejak sang kakak ya. Ibu Haja Dia Atul Milah sebagai penanggung jawab STE diperkenankan untuk berfoto bersama. Beliau adalah calon doktor yang sudah 4 tahun ini mendampingi anak-anak. Beri tepuk tangan untuk Ustazah Dia. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Sekali lagi untuk Ananda Naila dan Ananda Sultan dan seluruh wisudawan-wisudawati, kami ucapkan selamat atas prestasi yang sudah diraih. Dan kami selaku pendamping, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.